Tiga perkara utama masih dibincangkan berhubung kelonggaran SOP COVID-19. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu adalah mengenai pemakaian pelitup muka, imbasan kod MySejahtera dan pemeriksaan ujian COVID-19 secara PCR di lapangan terbang. Pihaknya sedang mempertimbang impak positif dan negatif sekiranya kelonggaran diberi dalam tiga perkara tersebut. Jadi Kementerian Kesihatan akan berbincang dan melihat dari segi pro and cons dia, dari segi melibatkan mas dan sebagainya. Lepas itu kita akan umum. Mungkin dari segi MySejahtera perlu tak perlu nak mengimbas lagi setiap tempat kita nak masuk. Kan? Ataupun di airport bila balik kena ada apa nama check. Dari segi PCR test ataupun RTK antigen masih lagi kena sampai sama ada adakah perlu lagi atau tidak perlu. Jadi inilah perkara yang akan kita tengok. Jelasnya pertimbangan akan dibuat mengambil kira pendapat rakyat.